kegiatan umum juga. Jadi di sini sudah ibarat pramuka. Yes. Ya, jadi di SMK Duit Palarang ini karena kompleksnya ini kan jadi satu dengan masyarakat. Jadi ketika ada waktu kegiatan istirahat, kita manfaatkan buat berbual dengan masyarakat. Ini hal yang Indonesia banget ya, jadi hal yang murah olahraga. Apa tau abotik lanwun, apa tau abotik lusewu, tersenyum pada orang. Dan ini juga akan mencerminkan budaya kita juga. Bukan masalah wah-wahan, sok-sokan atau mungkin tradisi di jalan klakson juga. Dan sebagainya itu sudah membuat satu apa nih, satu bentuk salam juga. Dan ini kita mengajak juga pada sahabat NU, keluarga besar SD Tepatu, masyarakat dimanapun berada, membuat kebiasaan menggunakan tradisi-tradisi yang Jawa ini. Kita perkuat lagi mungkin yang selama ini rodo lukur ya, pokoknya ini rodo ke masker ini kaget ya, halo koman soko kayak milik nih ganti masker dan sebagainya, ini santren dapat apa untuk kita peran apa dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa pendidikan juga tetap bisa bersinergi dengan masyarakat. Nah, kenapa juga beliau kita hadirkan di forum seperti ini, salah satunya bahwa beliau menjadi satu pemangku kebijakan meskipun baru 10 tahun tapi iya, 10 tahun saya sudah dapat dengan problematika yang luar biasa, kemajuan teknologi yang begitu dahsyat. Nah, itu ternyata Pak Kadus mampu menjawab tantangan itu. Yang matur sangat agar sudah menyempatkan waktunya dan salam hormat juga untuk Bapak perangkat desa yang lain, kemudian Pak Kades sebenarnya nanti malam kita tunggu rambutnya. Karena di puncak acara malam nanti ada ibadah yang cukup disimak dan diikuti dari rumah saja, tidak perlu rawuh di sekolahan dan di sekolah. Dan untuk sesi yang kedua ini kita nanti cukup yang